Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 154 lagi. Nah, di sini masuk sesi kedua yaitu listening, mendengarkan. Nah, perintahnya yang A, dengarkan audio 31 tentang cerita Andre dan Putri Suripit bagian 1. Urutkan cerita dengan memberikan nomor yang benar ke comic strip. Nah, ini ada comic stripnya ini ya. Komiknya, gambar komik stripnya ada 5 tapi belum berurutan. Nah, ini kita urutkan berdasarkan audio 31 tersebut. Nah, untuk awalnya kita dengarkan audionya terlebih dahulu. Andre and Princess Suripit, Part 1. Yesterday when Andre was playing a mobile game, there was a strange message from the game. It said, "Come with me to my kingdom." The message came over and over. Andre tapped the link from the message. Suddenly, a bright light zapped. He could not see anything. He only felt that the air turned very, very cold, and it smelled really fresh but weird. It took him a solid minute to slowly focus his eyes on blurry objects. Gradually, everything went clearer. He realized that he was no longer at home, but he knew he was at the place he knew so well. It was the place he visited very often. It's the Mangrovian. There were mangrove trees everywhere. Andre saw some unique houses made of mangrove trees. "Ah, this is Mangrovian," exclaimed Andre in his thought. The kingdom he visited every weekend in his mobile game. Nah, itu dia. Sekarang kita coba terjemahkan kemudian dan kita urutkan mana yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini dia. Kemarin ketika Andre sedang bermain sebuah permainan mobile di HP-nya ya, bermain game di HP, ada sebuah pesan aneh dari game tersebut yang menyatakan, "Ikutlah denganku ke kerajaanku." Nah, pesan tersebut datang terus-menerus. Nah, itu dia pesannya, datang terus-menerus. Nah, ini nomor 1 ini ya. Kita tulis nomor 1-nya dulu. Nah, ini dia. Ya, ini nomor 1. Kemudian Andre men-tap atau mengklik ya tautan dari pesan tersebut. Nah, itu dia nomor 2-nya. Di sini dia nomor 2. Ya, tap. Nah, ini nomor 2. Kemudian tiba-tiba sebuah cahaya yang terang menyambar. Dia tidak bisa melihat apapun. Dia hanya merasakan bahwa udaranya berubah menjadi sangat-sangat dingin dan rasanya sangat segar tetapi agak aneh atau menyeramkan. Nah, butuh beberapa waktu saat untuk dia agar bisa memfokuskan matanya secara perlahan-lahan terhadap objek yang samar atau kabur. Secara perlahan-lahan semuanya menjadi lebih jelas. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi di rumah. Ya, tetapi dia tahu bahwa dia berada di sebuah tempat yang sangat dia kenali. Ya. Nah, yaitu yang tempat yang sering dia yang cukup sering dia kunjungi ya. Jadi di mana dia itu 1 2 3 artinya dia, nah ini dia nomor 3 ini ya. Sorry. Ini nomor 3 nomor 3 terus ini dia nomor 4 ya. Nah, itu dia. Ini merupakan mangrovian ya. Nah, di mana-mana pohon mangrove ya. Ada di sana di mana-mana ada pohon mangrove. Andre melihat beberapa
rumah yang unik yang terbuat dari pohon mangrove. Ah, ini merupakan mangrovian, seru Andre di dalam pikirannya ya. Kerajaan yang dia kunjungi tiap akhir pekan dalam permainan game mobile-nya. Nah, ini dia nomor, ini nomor 5 artinya ini ya. Nah, itu dia. Jadi urutannya adalah ya 5, 2, 4, 3 dan 1 ya. Nah, barangkali itu untuk worksheet 31 ya, worksheet pertama untuk bab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.